Guys, kita ketemu maning, jumpa lagi. Kali ini kita kedatangan klien Kiapi Kanto. Setelah turun Matic, sekarang penggantian kabel AC. Nah, ini kabel selang. Nah, selang AC diganti. Sekalian berarti isi freon lagi. Kita dua. Isi freon sama oli. Oli nah khusus ya, Teh? Khusus atuh. Nah, ini oli AC. Ini dia. Siga poliurit. Nah, ini sedang diapakan kah ini? Ini dipakum. Sedang dipakum dulu. Bisa dot? Sedot si udaranya berarti. Gua ada kebocoran nih. Bocor tuh. Kalau gimana guys bocornya guys? Nah, ada kebocoran. Tadi disedot, sekarang ditekan. Oh, naikin, eh. Ini coba di tekan, ditekan, ditiup, ditiup. Cek apakah ada kebocoran atau tidak. Oke guys, lanjut lagi guys. Tadi sempat terkat. Nah, ini sedang melakukan pengisian freon. Tadi ada kebocoran di sini. Nah, ini ada kebocoran. Ada ini kurang masuk. Ini lem, pakai lem ajaib. Mau ke tukang lem jauh lagi. Tekanan di 45. Satu. Satu ini mah cukup. Digas ini jangan sampai ke 0. 40. Yang low pressure. Ini ieu nu haik. Nu beureum.
baru high pressure. Di banjur ya, turun enggak? Dingin ya tadi? Iya, dingin cukup kan. Jadi kalau misalkan cuaca dingin si high pressure nah iya. Dingin. Satu gitu guys. Gitu guys. Wes ini dingin ini. Ini AC dulu, disinfektan AC dulu. Nah, setelah diisi freon langsung di disinfektan atau di pasif parfum pewangi biar wangi AC-nya. Lanjut. Nih. Dikasih busa-busa. Oh. Biar bersih, biar harum. Mangga no bade perawatan AC. Bandung dan sekitarnya boleh kesini. Jamin jos lagi, jos. Ya, ada iklan guys. Ayam mangcil loh, anjir goblok. Guys. Ini apa-apaan ini? Kaget. Dingin guys, sumpah. Salju guys, duh kayak gimana? Wah terbang. Masuk ke mulut. Up. Mantap, udah beres. Hasilnya adem kali nih. Gak ada pengukur suhu sih. Pokoknya jos adem, jamin. Mantap. Solvet. Ini mobil ririwit sekali. Tidak cukup sekali dibenerinya guys. Mudah-mudahan awet mobilnya. Oke, jangan lupa subscribe guys. Thank you. Udah nonton.